Ketemu lagi dengan Setetico. Ini adalah Poco X3 Pro. Poco X3 Pro ini sudah saya pakai beberapa hari dan sudah saya install aplikasi-aplikasi yang sudah saya pakai. Poco X3 Pro ini baru saja mendapatkan update terbarunya, yaitu di 12.0.3. Dan di situ keterangannya meningkatkan sistem stabilisasi dan mengurangi sistem lag. Dan juga setelah update ini, sudah ada FPS meternya, jadi sangat pas banget untuk saya tes gaming karena sebelumnya itu tidak ada FPS meter. Tadinya saya pikir mau pakai laptop, ternyata dapat update, dah langsung saja update dan sudah ada FPS meternya. Sangat beruntung sekali. Di sini bisa teman-teman lihat untuk FPS meternya, jadi dia di sini ada keterangan layarnya, resolusi berapa, refresh rate-nya, suhu, sisa RAM, dan FPS-nya. Keren banget. Jadi semua bisa terpantau dari FPS meter ini. Sebelum memulai tes, saya mau kasih lihat skor Antutu dari Poco X3 Pro ini. Untuk skor Antutunya itu sangat tinggi sekali, mencapai 581.000 menggunakan Antutu versi 9. Ini skornya gila banget. Dan ketika saya cek di device info hardware, di sini juga ada keterangan Snapdragon 855 Plus atau 860 ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Seperti biasa, sebelum saya tes gaming, saya mau kasih lihat untuk brightness saya selalu setel di full 100%. Untuk baterainya saat ini sisa 96% ya. Tadi saya cabut sekitar 1 jam yang lalu. Karena sudah penuh, di sini screen on time-nya baru 31 menit. Dan di tempat saya syuting ini suhunya 31 sampai 32 derajat. Jadi enak banget sekarang kita tes gaming, suhu ruangan tahu berapa menggunakan FPS meter juga, jadi sangat jelas banget. Karena game-game yang akan saya tes itu tidak support di atas 90 Hz, makanya untuk refresh rate-nya saya matiin saja. Karena percuma juga kita setel di 120 Hz. Jadi saya turunin aja ke 60 Hz. Seperti biasa, saya akan coba tes main PUBG Mobile dulu. Ini adalah PUBG Mobile dari Poco X3 Pro ini. Kita coba cek settingan grafiknya, dia mendapatkan settingan apa ini, Smooth Extreme. Oke. Smooth 90 fps nya ini masih belum kebuka ya. Dan semoga bisa kebuka. Balance Extreme, HD Extreme, HDR Extreme, Ultra HD, Ultra. Mantap sekali. Saya akan setnya di Smooth Extreme, Anti-Aliasing On. Seperti biasa, saya akan turunnya di Sunhawk. Kita akan ke Boot Camp karena di situ yang paling ramai sekali. Oke, saya mainnya duo, tapi saya solo. Di sini bisa teman-teman lihat untuk gyronya sudah pasti sangat bagus banget. Tidak mungkin ada kendala sama sekali karena ini sudah ada hardware gyro ya. Mantap ini gyronya. Ih. Ya elah, pakai jatuh. FPS-nya bisa teman-teman lihat ya. Kabur-kabur. Ada yang
Ngepron ya? Yang kena poin. Tadi adalah performa PUBG Mobile menggunakan Poco X3 Pro ini. Saya benar-benar nggak nyangka banget, saya benar-benar kaget banget. Performanya ini sangat smooth banget, gila banget ini. Selama saya tes main PUBG hampir 2 jam, itu hampir tidak ada frame drop sama sekali loh. Luar biasa banget. Rata-rata FPS-nya di 57, 58, 59, 60. Mau main di Sunhawk, di Bootcamp, di Ranger, mau dimanapun, musuh rame, tetap tidak ada frame drop banget. Gila banget Poco X3 Pro ini. Benar-benar sangat worth it banget untuk teman-teman yang suka main PUBG, beli handphone ini. Saya jamin pasti puas banget. Saya akan coba tes game selanjutnya, yaitu Call of Duty Mobile. Ini adalah Call of Duty Mobile menggunakan Poco X3 Pro ini. Untuk settingan grafiknya ini max banget. Low max, medium max, high max, very high max. Saya akan settingnya di high max saja. Seperti biasa saya akan main Battle Royale mode. Tapi sebelum itu saya mau reload dulu bentar ya. Oke, saya sudah reload. Kita akan main Battle Royale mode. Wih, ada musuh. Oke. Gila. Banyak banget botnya.
Nah, tadi adalah performa Xiaomi Mobile menggunakan Poco X3 Pro ini. Luar biasa banget performanya ya. Settingan high max, stabil banget. Nggak ada frame drop sama sekali. Luar biasa banget. Gila, gila. Saya benar-benar kagum dengan performa dari Poco X3 Pro ini. Sekarang kita coba tes main Mobile Legends. Ini adalah Mobile Legends menggunakan Poco X3 Pro ini. Untuk settingan grafiknya sudah pasti rata kanan. Dan saya akan mainnya di set ultra ya. Dan kita langsung push rank menggunakan Poco X3 Pro ini. Mantap. Tadi adalah performa Mobile Legends menggunakan Poco X3 Pro ini. Sangat lancar jaya, tidak ada namanya frame drop sama sekali. Benar-benar luar biasa banget performa dari Poco X3 Pro ini. Terakhir saya akan coba tes main Genshin Impact. Ini adalah Genshin Impact menggunakan Poco X3 Pro ini. Oke, game paling berat yang ada di Android saat ini. Untuk settingan grafiknya kita coba cek. Untuk defaultnya dia ada di medium. Oleh karena ada di medium, saya akan setnya di medium 60fps dulu ya. Kita akan coba satu match dulu. Kita akan habisin racing. Di sini bisa teman-teman lihat untuk fps-nya dia cukup naik turun ya. 40-an, 42, 38. Nggak bisa nyentuh angka 50 ya. Gila ini, berat banget ya sini packnya. Oke, medium 60fps. Untuk FPS-nya nggak bisa banget ya, rata-rata di 30-an FPS ya. Iya, berat banget ini game ya. Bagaimana kalau saya coba pakai cooler ya? Kebetulan saya ada cooler. Oke, ini coolernya sudah saya pasang ya.
Kita coba tunggu 1-2 menit saja. Ha, ini sudah 2 menit. Teman-teman lihat FPS-nya 59-60 FPS. Gila. Mantap banget. Begitu dipasangin cooler. Tuh. Ini HP 3 jutaan loh. Kita akan battle ya. Waduh, lawannya. Okay. Ini karena musuhnya satu ya, saya cari musuhnya yang gak banyakan ya. Tapi tadi bisa teman-teman lihat dia bisa di 40 FPS kalau lagi battle. Kalau nggak battle tuh sekitaran 50 FPS, kadang drop, kadang naik lagi. Tapi jauh mendingan ini. Kita coba battle. Oh, tetap turun juga ya. Tadi sampai 30 FPS. Tetap drop banget ya, sampai 30 sampai 29 tadi. Emang kayaknya percuma sih, mau main di kutub juga kayaknya frame drop juga ini kalau main di sini pack ya. Ini settingan medium 60 fps loh. Oke, akhirnya sudah tes 4 game yang sangat terkenal-terkenal banget saat ini dan juga sangat berat-berat juga saat ini. Kita coba lihat baterai life-nya. Tadi pas awal saya tes itu baterainya masih sisa sekitar 96% dan posisinya sudah screen on time-nya setengah jam. Oke, ini sekarang kita lihat screen on time-nya 3 jam 37 menit. Berarti saya main game selama 3 jam dan baterainya turun menjadi 30%. Berarti sekitar kepakainya 66% ya. 3 jam 66%. Berarti perkiraan saya kalau dari 100% sampai lowbat ya, kisaran dari 3,5 jam sampai 4 jam lah. Kesimpulannya untuk performa gamenya sudah pasti sangat worth it banget. Sangat bagus banget, kenceng banget. Ini benar-benar gila banget harganya. 3,5 juta sih sangat worth it banget, gila. Kalau saya sih bodo amat sih dengan desainnya. Paling kalau kalian tidak suka dengan desainnya ya, kalian kasih skin aja dari Esacord atau Nice juga udah jadi keren. Kalau masalah display ya, yang penting kalau kalian ngegame-nya di dalam ruangan juga masih oke kok, dia nggak ngeredup. IPS-nya ya begitulah, dibilang jelek banget juga enggak. Yang penting kan sudah 120Hz. Segini aja performa gaming dari Poco X3 Pro ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP Gaming.